Yasmin Neper, akui kesal dengan Giorgino karena ini. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino dan Yasmin Neper mengungkap, kedekatan mereka di luar lokasi syuting sangat dekat. Disatukan dalam satu sinetron, Gino dan Yasmin kini ramai dijodohkan para penggemar. Dalam wawancara terbaru, Yasmin Neper mengaku kesal dengan Giorgino, lantaran Giorgino mesra dengan wanita lain. Giorgino dan Yasmin Neper berperan sebagai pasangan kekasih dalam sinetron Love Story The Series. Keduanya menjalin keakraban di dunia nyata, meski ramai didoakan segera menikah. Sekian lama syuting bareng dalam sinetron Love Story The Series, Giorgino Abraham dan Yasmin Neper semakin lengket. Kedekatan keduanya ditunjukkan lewat panggilan spesial, Giorgino kepada Yasmin. Keromantisan Giorgino Abraham dan Yasmin Neper memang kerap membuat baper para penonton setia Love Story The Series. Di sinetron tersebut, Giorgino memerankan sebagai Ken, sementara Yasmin sebagai Maudi. Baru-baru ini pemeran Ken diisukan dekat dan mesra dengan pemain baru di Love Story The Series. Keromantisan mereka tak sengaja terlihat oleh pemeran Maudi. Dari situlah Yasmin Neper murka terhadap Giorgino Abraham. Menurut kalian, Giorgino lebih cocok dengan Yasmin atau Sita? Silahkan berikan komentar di bawah ya. Cukup sekian berita dari Bang Mimin. Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar doa terbaik untuk kedua artis kesayangan kita ini.